Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun 2022, Forum Komunitas Lintas Umat melakukan aksi dengan membentang bendera merah putih sepanjang 17 meter di seputaran lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara, Rabu 17 Agustus 2022. Parade kebangsaan dengan membentangkan 17 meter bendera merah putih ini mengambil tema Kami Beda Tapi Kami Indonesia. Puluhan warga dari berbagai etnis, agama mengikuti parade yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hening Cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, doa dibawakan oleh tokoh agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ketua Umum Forkolimat Burhanuddin mengatakan kegiatan ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Forkolimat akan menjadi perekat bangsa dan akan menepis semua isu SARA. Hari ini para tokoh-tokoh agama, Forkolimat hadir ingin menunjukkan kepada seluruh Nusantara bahwa kita itu bersatu. Dengan merayakan hari kemerdekaan, maka seperti disampaikan para pendeta dan bahwa mari kita rayakan kebatinan kita, menjaga perekat. Forkolimat akan menjadi perekat bangsa bahwa isu-isu tentang SARA dan lainnya akan kita tepis, bahwa kita bersatu dalam bingkai kebenekaan. Baik, kita tahu ini menuju tahunnya politik, ya kan? Kita berharap juga kepada para tokoh-tokoh politik yang lainnya, pesan kami para tokoh agama, jangan demi kepentingan pribadi hingga memunculkan isu-isu yang tidak baik. Mari kita sama-sama rayakan dengan kesatuan kita dari berbagai elemen masyarakat, khususnya beragam umat, kita bersatu dalam Forkolimat untuk semangat dalam kemerdekaan, semangat untuk membangun persatuan. Kita beda, tetapi kita satu dalam NKRI. Satu dalam Indonesia. Satu dalam Indonesia. Kita beda, tapi kita satu dalam Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.